Untuk kandang ketiga ini miliknya bapak siapa ini, Pak? Pak Nasrullah. Pak Nasrullah. Ya, itu lur, ini di kandang ketiga, di kandang sapi milik Pak Nasrullah. Mari kita simak untuk proses penimbangannya. Monggo. Nah, ini di kandang ketiga, di kandang Bapak Nasrullah, di mana di sini ada 7 ekor sapi ini, dulur. Kita ternyata di sini ada 8 ekor ini, dulur. Ini untuk sapi yang pertama. Wah, Belgian Blue, Belgian Blue. Wah, timbang pertama. Pelas lu. 384, 385 ini. Baru. Bayinyar sore, Mas. Ini baru proses timbang pertama, sapi baru masuk di kandang Bapak Nasrullah. Timbang pertama ini ya. Ini sapi yang kedua. Oke, masuk. 393 sapi yang baru masuk. Sapi ketiga. Empat nol lima. Ini sapi keempat. Tiga 16. Ini sapi kelima. Tiga lima puluh. Sapi ke enam. Ayo. Mencolot jalan nih.
Ini sapi ketujuh. Dan ini untuk hasil recordingnya ya, dulur. Enggak patuh iki. Sendrian banget. Ya, enggak patuh iki. Ini sing ding ndak sing ndak ngajak gitu. Sing iki. Ndak. Apa rolikur? Rolikur. Kasine lah. Rolikur to, Pak. Ya iya, rolikur. Rolikur iki lho. Sudah. Loh, eh, iki sapa sing ngelebokne iki? Hei, hei, hei. Walulah. Ndak rolikur. Eh, petang kilo. Nah, oke dulur, dan ini berikutnya mau menimbang sapi di kandang sapi milik Bapak Basori. Untuk sapi yang pertama. Kemudian sapi kedua dan juga ada satu indukan. Ini sapi pertama. Ini menurun Mas Jamal ya. Ini mosok entek tebon bumi seprapat ra mundak iki. Untuk sapi ini mengalami penurunan berat badannya ini dulur. Kemudian ini sapi kedua. Ini masih pedetan ini. Kapangane gonku sing ngukone Pak Kayu. Ora. 2.14 ini untuk sapi di kandang Pak Basori. Nanti kita lanjutkan. Nah, dan ini merupakan anggota-anggota dari SPR Ngudi Rezeki dulu. Di mana di sini kelompok ini istilahnya kita sesama peternak itu belajar bersama-sama itu. Nanti untuk keterangan mengenai ngudi rezeki ini kita bisa langsung tanya ke Pak Joni selaku Bapak Ketua dari SPR Ngudi Rezeki. Seperti apakah sepak terjang dari SPR atau Sekolah Peternakan Rakyat Ngudi Rezeki dulur.